Jose Mourinho sudah berbicara dengan direktur AS Roma, Thiago Pinto. Terbukti memang sudah saatnya gerak nyata di bursa transfer Liga Italia. Apalagi AS Roma lagi jadi sorotan. Jose Mourinho murka usai gagal bawa AS Roma lolos ke Liga Champions. Rupanya, rencana Jose Mourinho tambah pemain bintang di AS Roma perlu direalisasikan Thiago Pinto. Tak cuma inginkan Paulo Dybala. Gelandang Brasil yang tampil di Premier League juga masuk opsi di bursa transfer. Premier League seolah menjadi pasar buat AS Roma. Berkaca pada kesuksesan Giallo Rossi bersama para pemain mantan Liga Inggris. Ada Chris Smalling, Henrik Mkhitaryan, Tammy Abraham, dan Rui Patricio yang kini menjadi elemen penting di skuad Jose Mourinho. Sepertinya, AS Roma akan mencoba mendatangkan dua gelandang jangkar dari Liga Inggris. Nama bintang Arsenal, Granit Xhaka jadi yang teratas. Gelandang Arsenal itu bisa pergi ke AS Roma secara gratis di bursa transfer musim panas mendatang. Selain itu, ada nama lain di Liga Inggris yang sudah masuk daftar belanja Jose Mourinho. Sosok tersebut adalah Douglas Luiz, yang saat ini bermain untuk Aston Villa. Gelandang Brasil itu punya karakter dan gaya bermain yang diinginkan Jose Mourinho di AS Roma. Musim ini, Douglas Luiz mengemas 29 penampilan dan turut menyumbangkan 1 gol serta 3 assist untuk klub asuhan Steven Gerrard. Kans AS Roma untuk mendatangkan Douglas Luiz tidaklah sulit, mengingat kontrak gelandang 23 tahun itu akan berakhir pada 2023, menyisakan 1 tahun kontrak. Membuat Aston Villa perlu mempertimbangkan penjualan Douglas Luiz pada bursa transfer Juni ini. Kehadiran Jose Mourinho bisa menarik perhatian Douglas Luiz untuk hengkang ke AS Roma. Tambahan gelandang berkarakter kuat, sangat dibutuhkan Jose Mourinho untuk memperkuat skuadnya dalam menghadapi kompetisi musim 2022-2023.